Sebelum ke berita lain luar negara, saksikan video berikut. Khalid Jabari, 5 tahun, antara ribuan kanak-kanak Palestin yang melalui liku-liku hidup sebegini. Firasat si cilik kuat menyatakan ayahnya akan pergi buat selama-lamanya. Ayahnya Fadil, seorang petani, ditahan rejim Israel di rumahnya dibakar kerana dituduh mencuri air dari penempatan Yahudi di Kiryat Arba. Sedang penduduk tempatan mempunyai bukti mereka mendaftar dengan lembaga air Palestin dan membayar untuk sejumlah air yang digunakan.